dilepas oleh Kasat Lumbi Kabupaten Bondowoso. Baik, kami bantu untuk memberikan apa-apa. Persiapan. 3, 2, 1. Silakan. Selamat jalan dan selamat menyambut masyarakat Bondowoso. Nomor peserta 13 terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Dengan nama kekuatan dan keindahan dalam kebinekaan. Di belakang sudah ada beberapa deretan, yaitu maskot Bhinneka Tunggal Ika dan juga penari yang tampil di pawai budaya kali ini. Dan juga diiringi oleh salah satu kesenian daul dari Bondowoso yang mengiringi dari peserta nomor 13 dari Bapenda atau BPKH Bondowoso. Sampai jumpa di video selanjutnya.
patah di Jalan Hairil Anwar nomor 279 Kelurahan Batian Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Bapenda merupakan salah satu perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bondowoso nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bondowoso. Bapenda Kabupaten Bondowoso merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya bersiap nomor peserta 14 terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso. Mohon berkenan Kabak Prokopim Bapak Suhairi untuk melepas peserta nomor 14. Dalam melaksanakan fungsi kemudian urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Tujuan baik, mohon izin kami membantu memberikan apa-apa. Persiapan organisasi 3, 2, 1. Selamat jalan dan selamat menyapa masyarakat Bondowoso. Nomor peserta 14 dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso. Ya, Dinas Sosial P3KB dan BPBB berkolaborasi dengan Presiden di dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tema pada kali ini dibawahi budaya 2024 dengan menampilkan tari peti kopi dan geretan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah dia Dinas Sosial P3AKB dan BPBB.